Saya sejak awal memohon untuk tidak masuk di dalam tim pemenangan baik pusat maupun daerah, karena sesungguhnya kan kami ini punya jejaring yang insya Allah akan lebih strategis jikalau kami tidak perlu masuk di dalam tim pemenangan resmi gitu. Jadi akhirnya teman-teman mengkoordinasikan melalui relawan. Relawan yang mereka putuskan itu jaringan Kiai Santri Nasional. Rasanya ini lebih memungkinkan untuk memaksimalkan semua jaringan yang kita punya dan tidak hanya terbatas Jawa Timur. Kalau memang kita semua akan bersinergi untuk memenangkan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, maka mari kita maksimalkan semua jaringan yang kita punya. Dan saya salah satunya yang oleh teman-teman diharapkan bisa memaksimalkan jaringan itu. Maka sebaiknya memang fokus dalam penguatan jaringan Kiai Santri Nasional. Kira-kira seperti itu. Sama-sama.